Allah masrud. Setan, setan. Allah Muhammad. Allah selamat. Allah. Apa gini saya Allah? Ini narik karena saya dari awal saya itu kakinya udah dipegang. Saya terus karena saya diprosotin. Hah? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Astagfirullahaladzim, suara aja yang bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya berapain adunya lu dari suara anjing gelap terang. Gak bisa deh. Jadi bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkemah kali ya, berkemah ini. Dan ini akan mungkin tayang ya, tayang di bulan suci Ramadan. Dan saya akan memberikan sedikit ini ya, nggak bisa disebut tausiah sih, kalau tausiah terlalu keren. Oh, saya mah ini aja deh, berbagi ya. Mengingat salah satu bulan paling mulia ya, Ramadan itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan dalam satu hadis, bahwasanya Ramadan itu terbagi menjadi tiga suara. Allah. Astagfirullah, ngeri banget. Allah, suara piring. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang makan? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sekali suara-suara, teman-teman. Kok kamu udah dikasih nasi goreng? Di asin. Gak bersyukur kamu jadi setan. Ya, mintalah sana ke mak kamu, jangan tak saya lapar mah. Aku
Malasnya ngobrol sama setan. Nggak nyambung sama kamu tuh ngobrol. Nggak pernah mau ini. Nggak mau nyari solusi kamu sama setan mah. Mintanya dilayanin aja, makanya kalau setan minta kopi, minta apa nggak usah dikasih dah. Kayak gini nih tuman. Astagfirullahaladzim. Diam kamu setan. Setan. Saya suruh diam kamu setan. Diam kamu. Nggak jelas setan. Aku makan sate ular. Di beli sono sate ular. Mana saya jual sate ular najong. Oke teman-teman. Di ular kamu. PA setannya. Mau dibilang mindali. Oke teman-teman. Orang mau ngasih pencerahan. Ular apa? Ular kadut. Sini. Astagfirullahaladzim, setan ini ngomongin ular mulu, teman-teman. Astagfirullah. Saya merasakan dia ini ingin menyerang saya. Aku mau ular. Oh, kan? Allah. Ular kamu. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yawdhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Allah Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dia masakan panas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Oke teman-teman. Ya, tadi setannya dari awal sampai melanjut banyak sekali padat. Alhamdulillah ini udah agak mulai reda nih ya, udah nggak ada nih. Saya bacakan Al-Qur'an sama ayatul kursi ya. Rasulullah itu bilang, "Idza dakhala syahrur ramadhan futihat abwaabul jannah wa ghaliqat abwaabul jahannam wa sulasilatis syayatin." Si setan anjir banget nih, orang lagi ini. Astagfirullah. Gablok pakai sendal swalau juga nih setan. Sini lo setan. Nih, saya gablok pakai sendal swalau kamu. Mulutnya ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasulullah bilang dalam hari tersebut, apabila masuk bulan suci Ramadan. Allah, ini orang lagi tahu sia, setan ini ngomong lapar baik. Duh, jengkel saya teman-teman. Inilah dia godaan setan. Ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, selalu dia ini ditutup-tutupin, dihalang-halangi seperti ini. Ya, Rasulullah itu bilang, apabila masuk bulan suci Ramadan, futihat ababul jannah, itu pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kemudian wa ghaliqat abwaabul jannah dan pintu ghaliqat abwaabul jahannam dan pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Wasulat sidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Ya, teman-teman ya.
Jadi itulah dia kenapa kita bisa saksikan sendiri ketika bulan suci Ramadan ramai orang, beramai-ramai orang bertadarus, beramai-ramai orang berpuasa, beribadah, beramai-ramai orang untuk bersembahyang di masjid, sholat berjamaah, baik itu sholat zuhur, asar, ya, sholat maghrib terutama, kemudian sholat isya, lanjutkan dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini kan capek, melelahkan, tapi orang ada rasa semangat. Itu Allah kasih kemudahan dengan mengurung setan-setan. Ya, di setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan itu dibelenggu. Sehingga kita merasa enteng ketika kita di bulan suci Ramadan. Makanya orang banyak yang berlomba-lomba. Itu dia teman-teman. Kalau kita masih merasa berat, masih merasa sulit untuk ibadah di bulan suci Ramadan, nah itu kita harus koreksi diri kita, muhasabah diri, ada apa dalam zikir Allah Subhanahu Muhammad. Seperti api nyala kiri saya. Ada apa dalam zikir Allah Subhanahu Muhammad. Seperti api nyala kiri saya. Ada apa dalam zikir Allah Subhanahu Muhammad. Seperti api nyala kiri saya. Allah. Ada apa itu di dalam diri kita? Tadi ada api di sini, kiri saya kayak nyala. Ada apa di dalam diri kita sehingga setan sudah dibelenggu pun di bulan Ramadan kita masih malas? Jangan-jangan setannya ini sudah menjadi mendarah daging dengan kita dan sudah menjadi sifat. Nauzubillah summa nauzubillah wa la'udzubillah min dzalik, ya. Oke, teman-teman. Buat teman-teman semua saya doain, ya. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini enggak ada yang bolong, kalau masih ada yang bolong, ya. Kemudian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkah, ya, diperkenankan untuk mudik, ya. Insyaallah ya bulan suci Ramadan ini bisa mudik kita. Ya Allah, suara apa itu? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ada yang muncul sana. Aduh, saya pegal dalam ini. La ilaha illallah. Saya pengen minum, ah. Ini ada airnya gak sih? Aduh, sakit amat kayak saya. Sorry. Ada suara. Kaget. Gak, udah habis lagi. Asam. Suara setan tuh. Ini dicempo ya, nanti. Ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pengen minum, gak ada air minumnya. Ini sedikit sih. Cuci tangan aja, cuci tangan. Siapa tahu ntar bahkan dia masih punya ring. Allah kullama ana. Suara dari mana? Suara nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada suara. Kok bisa lagi? Tahan, setan, tahan. Saya lagi kram. Kamu udah sana. Minta makan sama bapakmu aja.
Allah masyaAllah. Setan, setan. Allah, 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 Allah. Allah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Setan yang pegang kaki saya, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di sini ya rasanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah setannya dihilang nih. Saya lakukan sunnah Rasulullah ya. Bahwasanya ini Rasulullah memerintahkan sahabatnya kalau ada ini setan itu digetok aja kepalanya. Maksudnya Muhammad. Di saat sendiri kamu. Setan, saya enggak niat untuk menyakiti kamu, tapi kamu yang pengen menyakiti saya, megang-megang kaki saya. Astagfirullahaladzim. Ulak, ulak, ulak. Allah, piring lagi bunyi-bunyi. Gimana itu piring? Udah malam, hampir subuh. Semoga saya tetap aman dan tentram di hutan ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau udah setan, saya getok palanya. Makanya ini lagi seperti tadi. Ini merupakan sunnah ya, yang Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya. Kalau setan pukul aja, jangan kita ini, jangan kita apa namanya takut dengan setan. Kita harus mukul dia, ya, teman-teman. Allah sana Muhammad. Allah, apa gini saya Allah. Allah sana. Perajat katanya. Aku ular itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, Bahadi udah cukup. Dia pengen kembaliin saya nih, saya Allah nggak mau sih. Allah Bahadi dah pulang. Dah. Bahari pulang, Bahari. Bang, Hadi pulang. Saya dipermalukan ini. Pulang, Bahari. Aduh. Bang Hadi. Kenapa? Saya tutup wajahnya untuk acaranya. Iya, kenapa Bang Hadi begitu? Udah, saya ngomong lah, udah pulang aja bang, pulang. Kenapa Bang Heri nih, begitu aja nih, ngomong. Setan ini pengen menumbalkan saya, udah saya pulang, ayo pulang. Iya, kenapa menumbalkannya, ceritakan. Ini dari celana saya, dari awal saya itu kakinya udah dipegang. Saya terus celana saya diprosotin. Hah? Kayak saya. Iya, waktu bilang, tapi saya mah pengen dimakan kelaminnya. Ah, maksud sih? Iya, makanya, udah deh. Enggak dia, maksudnya kok Bang Heri tahu kalau dia mau makan yang kelamin? Bang Heri gimana? Dia tuh pengen minta ular itu. Ular apa? Ular saya lah. Udah, pulang. Di. Najis. Aduh, seru banget ini. Seru, aduh. Kerasem.
pulang.